Baik, terima kasih kepada rakan tugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam ceria kepada anda penonton. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan lagi untuk bersua menerusi siaran lintas langsung yang dibawakan dari daerah Tutong dan Aude. Jangan lupa juga pada hari ini, tamu mingguan 1K1P masih lagi diteruskan ya. Dan di samping tamu Seram Bangun yang memang kita ni harap maklum, ia menjadi satu pertumpuan pada setiap hari Khamis di daerah Tutong ini. Dan kepada anda yang ingin berkunjung ke tamu Seram Bangun ataupun tamu mingguan 1K1P, apa yang kita harapkan agar anda sentiasa menjaga keselamatan di jalan raya dan berwaspadalah ya, bersama dengan pemandu jalan raya yang lain, dan kita sama-sama menjaga keselamatan jalan raya. Dan kami doakan agar anda selamat sampai ke destinasi yang anda ingin tuju. Baik, anda untuk memulakan pertemuan kita pada pagi ini, mari kita saksikan terlebih dahulu satu bahan rakaman yang kami sediakan untuk tontonan anda pada pagi ini. Warga emas merupakan aset yang sangat bernilai bagi sesebuah negara, bukan sahaja kerana jasa dan sumbangan mereka dalam membangun masyarakat dan negara, malah di atas pengetahuan dan pengalaman mereka yang boleh dimanfaatkan oleh generasi seterusnya sebagai teladan dan panduan hidup. Kerana itulah pentingnya mengamalkan cara hidup yang sihat pada setiap individu, termasuklah warga emas di negara ini. Justru itu, ahli-ahli Pusat Kegiatan Warga Emas Tutong telah mengadakan aktiviti workathon baru-baru ini yang dimulakan dengan sesi pemanasan badan. Aktiviti berjalan kaki adalah salah satu aktiviti fizikal yang sangat mudah yang boleh dilakukan oleh setiap individu. Berjalan kaki tidak memerlukan peralatan kecuali sepasang kasut yang sesuai dan sedikit masa. Ahli-ahli warga emas berjalan kaki sejauh 3 km yang disertai oleh lebih 60 orang ahli Pusat Kegiatan Warga Emas. Membuat aktiviti bersama-sama rakan sememangnya dapat membuka minda di kalangan mereka, santai dan mengisi masa terluang dengan aktiviti sehat dan menggembirakan hati. Dengan adanya rakan-rakan juga, mereka semakin bersemangat untuk melakukan aktiviti sukan dan riadah berbanding jika mereka melakukannya secara bersendirian. Alhamdulillah, Auda, kita ni sudah pun hampir ke bangunan Pusat Kegiatan Warga Emas Tutong. Kita ni sudah pun berjalan sejauh 3 km bersama ahli-ahli Pusat Kegiatan Warga Emas Tutong ya, mengadakan aktiviti workathon. Dan saya cukup berbangga dengan adanya semangat mereka. Orang masih lagi menyanggupi untuk berjalan kaki sejauh 3 km. Dan kita akan tanyakan nanti apakah rahsia mereka menjaga kesihatan, ya, menjaga stamina sehingga mereka mampu untuk berpeluh ya, mengadakan pelbagai aktiviti sukan. Pada usia tua, banyak perubahan berlaku dari segi fizikal, psikologi dan sosial. Penjagaan permakanan semasa usia tua ini dapat membantu mereka mengekalkan berat badan unggul bagi kehidupan yang lebih berkualiti selain terus mengamalkan aktiviti fizikal seperti bersukan. Mereka dapat menamatkan perjalanan 3 km yang berakhir di kawasan letak kereta bangunan Pusat Kegiatan Warga Emas Tutong. Beberapa acara sampingan turut dimuatkan khusus untuk para ahli. Baik, kalau Biskita, kali terakhir Biskita membuat aktiviti sukan mengeluarkan paluhan ini bila? Lama sudah sebelum COVID kan, yang kurang maraton sudah kan. Sini-sendiri adalah belakang rumah rawan di sini. Yang dulu itu pernah pulang ikut waketon, maraton 6-3 km, 5 km. Pernah juga ikut dulu kalau National Athletics pernah lah ikut. Macam sukan
Bono Games. Kalau untuk aktiviti yang mengeluarkan paluh, apa saja aktiviti bis kita buat di rumah? Mengusai-usai bunga, mengangkat bunga, membersih kuasan. Kalau aku membersih kuasan dari pukul 7, dari pukul 6, 6 tangga sampai kan tutup pukul 12 tangga, baru berhenti. Kalau tidak ada puas bakar aja tuh. Kalau saya tuh sepertinya tidaklah banyak tuh, cuma menyangkul, bertanam, menabas atau daripadanya boleh mulakan paluh juga. Seperti sukan biasa macam exercise tu kuranglah. Tapi ada sekali-sekala berjalan juga. Macam jogging lah hanya orang daripada berlari kami selalunya seperti yang kami buat masanya wakatun lah betul-betul lah. Selalunya saya mengambil aktiviti di rumah macam senaman ringan macam itulah. Selepas satu macam apa ni hiking di bukit atau seminggu dalam 3 kali lah macam itulah. Tapi berjalan tu langsung lah tu. Dalam perjalanan lebih kurang 45 minit lah. Alhamdulillah acara hari ini untuk kami berkumpul dan bersilaturahim sesama kami dan juga untuk kami besokan bersama-sama. Sebenarnya anda pernah sangat lihat pasal ramai kan, jadi semangat itu adalah alhamdulillah kami yang sudah berumur ini sampai juga lah semuanya. Saya harap TBT Cemani ada 11 kali, diadakan 11 kali. Sangat sangat baiklah juga itu, bagus sedikitlah untuk mengeluarkan palu. Dan warga macam ini kan sudah berumur macam ini mestilah macam itu, buat selaman ringan sajalah. Kalau dapat diadakan dalam 3 bulan sekali kah untuk petani. Kalau seni sendiri berjalan payah, tidak ada motivation. Kalau berkawan-kawan ini berlawan-lawan walaupun dapat hadiah, amat seronok. Inilah manfaat tertubuhnya bangunan Pusat Kegiatan Warga Emas. Dengan adanya perkumpulan ahli kalangan warga emas, mereka dapat saling bercambah minda, berkongsi pendapat, terus bergiat aktif dalam berbagai kegiatan, mengamalkan aktiviti sihat untuk fizikal dan mental dan membuktikan bahawa mereka mampu menyumbangkan sesuatu pada masyarakat dan negara.